Hello millennials, welcome to Millennials Do Channel. Nah, di sini banyak fakta-fakta unik dan menarik yang pastinya menambah wawasan untuk kalian semua. Nah, simak videonya berikut ini. Apa ya kira-kira yang kita bahas hari ini? Kalian tahu kapsul? Nah, jadi kenapa obat kapsul memiliki dua sisi warna yang berbeda? Kita bahas videonya berikut ini. Kalian tahu kapsul? Pasti tahu lah, ya kan? Nah, sebelum mengenal lebih dalam tentang dua sisi warna berbeda ini, pada kapsul ini, saya akan menjelaskan arti dari kapsul. Jadi, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang, keras, atau lunak yang dapat larut. Apa sih kak perbedaan cangkang lunak dan keras pada kapsul? Nah, perbedaannya adalah kalau kapsul cangkang keras itu isinya padat, sedangkan kalau kapsul cangkang lunak itu isinya berupa cairan. Gitu guys. Nah, ini contoh kapsul keras atau padat. Kalau ini kapsul lunak atau cair. Terus kak, kenapa kapsul memiliki dua warna yang berbeda? Tahan dulu. Saya akan jelasin kapsulnya dulu, biar kalian paham gitu. Oke, simpan dulu pertanyaan kalian. Nah, gini, ukuran dari dua bagian kapsul sebenarnya tidak sama. Satu lebih besar dan yang satu lebih kecil. Karena apa? Bagian yang lebih besar memiliki ruang yang lebih besar, sehingga dijadikan wadah sementara. Yang lebih kecil berfungsi sebagai penutup. Jadi gini, ditutup. Selama pembuatan kapsul, bagian yang lebih besar ditempatkan di bawah, sehingga lubang menghadap ke atas. Kemudian, bagian yang lebih kecil digunakan sebagai penutup wadah, dan jadilah kapsul yang saya jelasin tadi. Gini, tutup. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Pertanyaan kalian yang di pertama. Nih, aku bakal jelasin. Saya ulang lagi pertanyaannya, oke? Kenapa sih, Kak? Kapsul memiliki, ya sama aja lah, dua sisi warna yang berbeda. Nah, jika seandainya dua bagian kapsul memiliki warna yang sama, itu bisa menyulitkan untuk membedakan mana wadah dan mana tutup. Yang tadi saya jelasin. Kalau wadahnya yang lebih besar warnanya sama dari penutupnya, kita bingung dong bedainya. Wah, yang mana nih yang wadah? Yang mana nih penutup? Gitu guys. Nah, oleh karena itu, antara wadah yang bawah dan penutup diberikan dua warna berbeda untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, dua sisi warna berbeda pada kapsul terbukti bisa membuat anak-anak lebih tertarik untuk mengkonsumsinya. Seperti yang kita tahu, anak-anak itu sulit sekali untuk meminum obat atau kapsul. Nah, biasanya setiap perusahaan memiliki kombinasi warna yang berbeda pada kapsul tersebut agar anak-anak lebih tertarik. Dan setiap perusahaan lain itu warna kapsulnya berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak semua perusahaan warna kapsulnya sama. Oke, sampai sini aja fakta menarik yang saya share ke kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka ngerti fakta unik dan menarik di dunia. But don't forget millennials, jadilah cerdas, open-minded, and see the world. Bye-bye.